Oke, di kesempatan kali ini kita akan mereview cara membuka kelahar yang seperti ini. Susah dibuka karena belakangnya nggak ada lubangnya, jadi kita butuh baut yang seperti ini. Kita butuh baut yang bisa masuk ke dalam. Kita butuhkan baut ini guys, masuk ke dalam. Setelah masuk, sebelahnya kita tahan menggunakan ini obeng main ini guys, seperti ini. Setelah kita tahan, kita bauta murnya kita tahan tadi kan. Nah, bautnya ini kita putar. Kita putar kencangkan supaya dia akan mendorong atau menarik ke atas dengan secara sendirinya. Kita putar, geser-geser ke belakang, putar sana, putar sini biar nah terangkat, ada suaranya kletek. Itu berarti terangkat. Nah, jadi seperti ini guys, kita putar dratnya, dia akan mendorong ke atas dan lalu lepas. Jadi hanya seperti itu guys. Jadi cara melepasnya cuma seperti itu, dan nanti kita buka yang sebelahnya juga. Yang sebelahnya lebih rumit juga ini guys, lebih mepet ya, perlu ini belakangnya kita perlu yang tipis guys karena terlalu mepet. Ini sudah kita ring, ganjel-ganjel ringnya. Sudah ketarik, kita kencangkan bautnya dan dia akan mengangkat bautnya karena ada pengganjal ringnya ini. Nah, ini kelahar yang lepas, ini ringnya. Jadi kelaharnya akan terangkat dengan sendirinya karena dia masuk ke sini guys. Nah, ini diganjal dengan yang besar bautnya, lebih besar dari kelaharnya itu guys. Nah, jadi oke, cukup sekian, itulah cara membuka kelahar atau bearing yang belakangnya press dari alat yang kira-kira bisa seperti itu. Dengan kita akalin aja, karena kalau kita mau buka secara paksa bisa nanti pecah. Dan ada cara yang lain lagi, dengan kita las kelaharnya lalu kita angkat, kita ketok tarik juga bisa. Oke, seperti itulah caranya, dan cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan teman semua bisa mengambil manfaatnya. Dari situlah manfaatnya bisa kita ketahui, kita cara mengakali membuka baut. Mudah-mudahan terhibur dan bisa mengambil hikmahnya. Thank you, terima kasih.